Selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Jadi untuk datang roti mana, Musa ngitari, yaitu tendanya, 7 kali dengan minyak orapan. Jadi gabungan minyak anggur pada waktu menuju tanah perjanjian, yaitu pagi diitari minyak dulu di tendanya, kemudian yaitu baru turun, yaitu roti mana dari surga. Demikian juga pengajar saya, gabungan minyak anggur, Anda tidak diusahakan. Amin. Mari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kesal yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal surga, disempurnakan tubuhku, jiwa rohku, diprogramkan akan bangkit hari kiamat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kesal sebagai perjanjian baru yang kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan, dan berbuatnya kami disempurnakan untuk dibangkitkan hari kiamat. Kami dengan percaya ini juga dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka, tidak sakit, tidak gagal. Kami tolak roh gagal, roh sakit, penyakit, anak-anak muda yang ujian, semua akan lulus ujian, akan bisa beasiswa ke Amerika, karena apapun pernah beasiswa 2 kali. Maka siapapun anak-anak muda yang ujian anak mereka, semua akan lulus, dan suatu hari menjadi seorang sana yang berhasil. Kami doa agar hari ini juga kami pulang disembuhkan roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah punya harapan untuk muliakanlah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhanlah kami yang hadir hari tengah kami, berkati kami, sehat sempurna, menterakan kami sebagai warga surga, menterakan kami, agar kami, keluarga kami akan bangkit hari kiamat. Nama saya Dennis, saya ingin bersaksi. Pada hari Senin tanggal 16 April 2018, saya pingsan dan saya ditemukan di depan kamar rumah saya, dan lalu saya dibawa ke UGD, ke rumah sakit. Di situ saya mengalami kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya melihat tangan besar yang berusaha meraih saya dan berusaha untuk menarik saya. Dan saya berusaha untuk menggapai tangan tersebut. Saya melihat seorang pria yang sedang menggandeng tangan saya, berjubah putih, tinggi. Dan saya tidak bisa melihat mukanya, karena mukanya sangat cerah sekali. Dan saya di situ digandeng, saya melihat sekeliling saya banyak emas, dan saya melihat bangunan-bangunan tinggi yang begitu indah, begitu megah. Di situ saya melihat bahwa seperti kerajaan tapi terbuat dari emas. Dan pertama saya dikasih lihat ada sebuah ruangan yang berisi jubah-jubah, dan di situ saya diperlihatkan jubah yang berisi nama, dan namanya ada nama saya dan sekeluarga. Dan saya sangat bersyukur sekali saya bisa diperlihatkan jubah saya, dan jubah tersebut terbuat dari emas, dan saya melihat jubah itu bagus sekali. Dan selanjutnya saya di bawah saya diperlihatkan ada sebuah domba, dan banyak sekali domba. Dan saya dikasih lihat ada seorang pria sedang mengembalakan domba, dan pria tersebut berpakaian sangat rapi, dan saya melihat mukanya seperti Bapak Gembala dokter saya, Pak Reji. Dan saya berusaha untuk menegaskan bahwa apakah itu benar, dan saya berusaha mendekat, dan saya melihat
bahwa mukanya sama seperti Bapak Gembala Dr. Yesaya Prariaji. Dan saya melihat di langit ada awan yang bertulisan Tiberias, dan saya percaya gereja Tiberias itu iya dan amin, dan saya percaya emang Tuhan sudah kirim Bapak Gembala untuk memimpin sebagai Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya melihat ada sebuah buku kitab kehidupan sangat besar sekali, dan saya melihat di satu lembar tersebut terisi nama saya dan keluarga saya, dan saya sangat bersyukur sekali saya bisa dikasih lihat nama saya dan keluarga saya. Puji Tuhan, dan saya diajak kembali, dan saya melihat ada bumi, dan bumi tersebut akan ditimpa oleh meteor yang sangat besar. Tetapi saya melihat ada sebuah cahaya yang bersinar yang keluar dari bumi, dan saya diperlihatkan bahwa umat manusia yang setia kepada Tuhan tidak akan binasa. Dan saya melihat bahwa sebelum meteor itu jatuh terhantam oleh bumi, saya melihat umat-umat Tuhan yang setia terangkat lebih dulu, dan saya melihat bumi itu hancur dan seperti tidak ada kehidupan kembali. Dan saya diberi pesan bahwa kedatanganku tak lama lagi, dan berjaga-jagalah karena aku sebentar lagi akan datang menjemput umat-umat yang kudus yang setia kepadaku. Ya, saya puji Tuhan saya dikasih pesan tersebut, dan saya dikasih pesan lagi kalau setialah kepada pekerjaanku, dan maka rumahmu akan jadi di surga. Yang berarti, lakukan pekerjaanku dengan setia, yaitu pekerjaan Tuhan. Melayanilah lebih sungguh dan setia padaku, maka rumahmu akan jadi di surga. Puji Tuhan, setelah saya mendengar pesan tersebut, saya merasa saya harus lebih setia lagi kepada Tuhan. Saya harus lebih banyak mengucap syukur akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan pada saat saya di Gading, saya mendengar ada malaikat sedang menyanyi puji-pujian dan penyembahan, dan saya mendengar satu lagu yaitu Yesus jamah segenap hidupku. Diputarkan lagu tersebut dari awal sampai habis, dan sebelum saya kembali ke bumi, saya melihat banyak sekali malaikat yang menjaga saya, dan di situ malaikat berpakaian seperti tentara dan memakai perisai emas yang berusaha menjaga saya. Dan saya melihat ada iblis yang berusaha meraih saya, tetapi tidak bisa karena malaikat tersebut berusaha untuk menjaga saya. Dan saya sangat mengucap syukur sekali saya bisa dijaga oleh beribu-ribu, kalau bisa dibilang beribu-ribu malaikat, karena tak terhitung dan tinggi-tinggi, dan saya tidak bisa menghitung banyaknya malaikat tersebut. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur saya bisa
bisa sampai saat ini itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Dan saya bersyukur juga saya bisa berada di gereja yang benar, gereja yang penuh kuasa, itu gereja Tibers Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Gembala Dr. Yesaya Pareaji. Dan saya sangat bersyukur sekali saya bisa menyaksikan mujizat yang Tuhan berikan kepada saya hingga sampai saat ini saya boleh bersaksi. Dan puji Tuhan, waktu saya di surga sana, saya dititipkan pesan kalau jangan khawatir, saya akan sembuh dari penyakit. Dan puji Tuhan, saya pada saat mendengar, saya terbangun, saya sadar, saya disuruh untuk tes seluruh organ badan saya, dan saya bersyukur sekali semua hasil tesnya normal, mulai dari tes jantung dan tes kepala saya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak, semuanya normal. Dan saya sungguh heran pada soalnya pada saat saya terjatuh itu, saya merasakan dada saya sakit dan nafas saya sesak dan kepala saya sakit. Dan saya bersyukur hingga sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang. Sekian dari kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.